Alhamdulillah, kita bersama dengan Ustaz Dr. Khairuddin At-Takiri. Kalau sebelum ini kita ada membincangkan bersama doktor berkenaan dengan hak rakyat dalam mendapatkan kemudahan awam seperti kereta. Kali ini saya nak tanya Ustaz pula berkenaan dengan hak rakyat dalam berkenaan dengan pendidikan pula. Macam mana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan ni melibatkan ilmu. Ya. Dua benda. Satu ilmu, satu lagi apa, tarbiah. Ya. Ilmu kita dapat kemudian membina diri kita. Rakyat berhak mendapat ilmu dan juga pendidikan yang baik. Kenapa? Pertama, Quran menyatakan yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan orang yang Allah bagi ilmu, Allah angkat darjat mereka. Erti kalau manusia ingin maju, manusia ingin ke depan, ingin diangkat darjatnya, bukan hanya di bidang dunia, bahkan di akhirat terutamanya, tentulah syaratnya mesti ada ilmu. Maka untuk mendapatkan ilmu ini, pada hari ini kita lah ilmu nak dapat mesti memerlukan kos. Duit mesti dikeluarkan. Bila mana duit perlu dikeluarkan, akhirnya pendidikan hanya menjadi milik orang kaya. Orang yang berada, orang yang ada duit, macam dengan orang miskin. Maka kaedah Islam ialah pendidikan itu adalah hak rakyat. Maka pemerintah mesti berusaha untuk memastikan rakyat mendapat hak pendidikan, bukan hanya di peringkat sekolah rendah, peringkat sekolah menengah, bahkan sampai ke peringkat universiti. Yang kita perjuangkan di peringkat pakatan rakyat. Kalau timbul lagi isu mana-mari duit, kita kata pemborosan kamulah menyebabkan kita tak gagal untuk memberikan pendidikan percuma. Hatta kalau kita bicara lebih jauh berkaitan dengan mekanisme, macam mana mekanisme kita untuk mendapatkan duit dana bagi orang yang belajar secara percuma, tidak sukar sebenarnya. Sebab di Mesir sebagai contoh, bagaimana wakaf pendidikan yang dibina atas nama Al-Azhar, Universiti Al-Azhar, menyebabkan sampai hari ini pensyarah-pensyarah Azhar Sharif dibayar gaji dengan dana yang dimiliki oleh Al-Azhar. Bahkan juga para pelajar, bukan hanya orang Mesir saja, hatta orang Malaysia belajar di Mesir pun mendapat pendidikan percuma sampai ke tahap itu, dibayar dengan bayaran yang sangat murah, ramzi saja, yuran 2-3 genis saja, menggambarkan bahawa sebenarnya kalau mahu seribu daya kita boleh buat. Dan kita yakin kita di peringkat pakatan rakyat mampu untuk berikan pendidikan percuma. Kenapa? Itu adalah perintah Allah untuk pastikan manusia berilmu. Al-insan adun lima yajhal, kata para fukama. Manusia menjadi musuh pada benda yang dia tidak tahu. Bila rakyat jadi bodoh, tak cerdik, tak pandai, maka dia jadi mangsa kerakusan orang yang kaya tapi jahat. Maka berikan ilmu kepada rakyat, berikan pendidikan pada mereka sampai ke tahap yang tertinggi mereka nak belajar, rakyat tidak akan diperbodohkan, rakyat akan jadi bijak. Bila rakyat menjadi bijak, negara akan pasti selamat. Ini moto kita. Negara selamat ataupun kita sebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya-Allah satu penjelasan yang cukup baik daripada ustaz, dan kita akan kembali mendengarkan penjelasannya lebih lanjut daripada ustaz.